Jangan percaya sama Nerita Tum. Jangan percaya sama Nerita Tum. Jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Barusan saya dikirim videonya dan ini videonya. Mesin cuci Samsung satu tabung yang mati. Baik-baik. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Nerita Tum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat serta dimudahkan nih urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja hari ini kita ketemu dengan kasus mesin cuci Samsung satu tabung. Tipenya WA70H4000SW, Samsung satu tabung yang mati. Sangat mudah, sangat gampang mesin cuci Samsung mati teman-teman. 1, 2, 3 colok dapat ya. Pencet power. Mati ya Neng? Ya. Kita pencet power dia mati nih. Semuanya mati. Ya mati, gak ada nyawanya sama sekali. Gak hidup sama sekali. Apa yang dilakukan pertama kali? Teman-teman jangan panik dulu. Pertama kali teman-teman buka seperti ini. Dapat? Kemudian dibuka dua baut nih. 1, 2. Dapat? Bawa satu sini buka. Ini buat teman-teman yang punya mesin cuci Samsung dengan tipe yang sama, Anda bisa melakukan jurus ini. Buka. Oke. Masukkan lagi satu telunjuk di sini. Masuk, kemudian songkel. Songkel, jeder. Songkel, jeder. Songkel, tarik. Nah, di sini. Kemudian di sini ada baut 1, 2, 3, 4. Dapat? Buka keempat baut ini, oke. Nah, oke. Ya. Buka baut yang kedua, yang ketiga. Nah, buka. Kemudian apa? Teman-teman tinggal ditarik aja seperti ini nih. Tarik, dapat? Ya. Tarik ke atas, kemudian tarik ke belakang. Nah, ini. Alright. Fokus Anda mana? Fokus Anda ke sini aja nih. Nah, fokus teman-teman ke soket ini aja nih, ya. Ini ada soket 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fokus ke soket yang terakhir atau yang ke-8. Dapat? Ya. Fokus ke soket yang terakhir atau ke-8. Ini dicabut ya seperti ini. Cabut. Ini adalah soket yang ke-8. Kemudian apa? Ini Anda hubungkan dengan lampu. Nah, ini kan lampu. Lampu kayak gini Anda bisa masangnya ya. Nih, lampu kayak gini gampang. Kalau nggak ada lampu, Anda bisa jodohkan ketemu dengan kipas angin boleh. Yang penting dia keluar arus. Nah, ini. Anda jodohkan seperti ini masukkan satu di sini soketnya. Dapat? Nah, ini tutor bagaimana caranya mengatasi mesin cuci yang mati ya. Tanpa manggil Andre Tatum. Tanpa dibawa ke bengkel Andre Tatum. Oke, pasang sini. Kita masukin udah. Nah. Cukup. Kemudian apa teman-teman coba colokin. 1 2 3 colok dapat? Colokin. Nah. Kelihatan enggak yang lampunya lah? Kalau lampunya nyala, berarti powernya bagus. Nah, kalau lampunya nyala, logikanya adalah berarti powernya bagus. Lalu yang rusak di mana? Ya rusak adalah di sini nih. Di bagian modul ini nih. Namanya modul apa? Modul power supply, ya. Ini modul power supply, ini modul pengatur, ya. Ini yang buat powernya, ini yang buat ngatur nih. Nah, ini yang buat ngatur, ini yang buat powernya. Jadi yang rusak adalah di bagian ini nih. Di bagian powernya doang. Kalau lampunya nggak nyala gimana Mas Andre? Kalau lampunya nggak nyala berarti cuma perkabelan ada yang putus. Kita akan modifikasi dengan modul kita. Ini modul power. Teman-teman tinggal ambil saja yang dari sini ya. Ambil saja yang dari sini. Keluarnya adalah 12 sama 5 volt. Rezekinya seperti itu. Nah nih. Kelihatan nggak Neng di sini angka berapa Neng? Di sini 22. Ini 33. Ini ground. Ini 5 volt, ini 12 volt ya. Ground 5 volt, 12 volt. Ini kita tinggal ambil ground G, ground 5 volt, 12 volt. Nah nih. Ground 5 volt sama 12 volt. Kita ambil titik 3 ini. Kita butuh solder. Kalau gini langsung aja kita sambung nih. Nih langsung aja kita sambung yang ini nih. Nah ini kita bisa potong. Ini kita bisa potong temen nih. Nah. Caranya nyambungnya gimana? Perhatikan baik-baik. Kita kupas dulu, kita akan solder titik ini, tiga ini. Nah, kita solder. Kita solder dahulu seperti ini, oke. Solder tiga titik. Oke, perhatikan baik-baik. Di sini ada soket. Pinggir kanan, tengah, pinggir kiri. Paham gak, Neng? Pinggir kanan, tengah, sama pinggir kiri. Ya, teman-teman. Pinggir kanan ini Anda jodohkan ketemu dengan yang 12 volt. Ya. Nah, yang kuning ini atau yang pinggir kanan kita jodohkan ketemu dengan 12 volt.
Dapat? Ya. Nah, kemudian yang tengah ini Anda jodohkan ketemu dengan ground, ya. Yang tengah ini Anda ketemu dengan ground atau G. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Nah. Oke. Habis itu yang ini, pinggir kiri ini ya. Anda jodohkan ketemu dengan 5 volt. Anda jodohkan ketemu dengan 5 volt atau sisanya 5 volt nih. Nah, yang ini, Neng. Yang 5 volt nih. Nah. Semoga pada paham ya. Semoga pada paham. Nanti kita akan langsung tes, Neng. Ya. Tadi mati, apakah ini bisa hidup dengan power supply modifikasi? Nah. Oke. Okay. Nah, kita jodohkan ketemu dengan 5 volt. Alright. Nah, ini mungkin ilmu sederhana ya buat Anda seorang pro. Tapi buat Anda yang masih pemula, ya, ini adalah ilmu yang luar biasa, Neng. Nanti jadinya seperti ini nih. Ini Anda tinggal kencangkan pakai lem bakar. Selanjutnya ini. Nah, ini. Di sini ada, udah saya siapkan juga di sini. Ini pojok sama pojok aja Anda pakai. Yang ini nggak usah dipakai. Ya, ini dibuang. Oke. Nah, ini pojok sama pojok aja Anda pakai. Ini dijodohkan kemana? Dijodohkan ke sini, teman-teman. Ya. Dijodohkan ke sini, yang tadinya ke sini nih. Paham nggak, Neng? Tadinya kesini ya, teman-teman ya. Tadinya kesini. Tadinya ini kan kesini. Anda jodohkan kesini, Datu. Ini dipotong aja kabelnya. Nah. Ini Anda kupas. Anda taruh di modul kita nih. Di pojok dan pojok. Ya. Pojok, kasih udah share. Pojok ketemu pojok. Bolak-balik boleh nggak, Mas Andre? Boleh. Bolak-balik nggak apa-apa, teman-teman. Kebolak boleh, kebalik juga boleh. Bebas. Bebas, ya. Nggak bakal rusak. Anda taruh dari sini. Nah, ini gampang banget. Saya kasih gampang banget sama Anda. Sip. Mantap. Oke. Mantap. Habis itu ini kita tinggal lem bakar aja, Neng. Ya. Ini kita lem biar kenceng dia, teman-teman. Habis ini kita bisa tes, Neng. Ya. Nah, udah gitu doang. Habis itu kita bisa tes. Ini udah kita nggak aktifkan lagi, ya. Yang modul orinya, modul power supply orinya udah nggak kita aktifkan lagi. Kita cukup pakai yang multi. Kita tes sekarang. Ini nanti bisa Anda umpetin ke sini ya, teman-teman ya. Bisa diumpet ke sini boleh, ya. Diumpetin ke sini boleh. Kemudian Anda bisa panjangin kabelnya ke sini juga bisa nih. Panjangin kabelnya ke sini juga boleh, ya. Itu kreativitas Anda. Tolong. Nah, Rong, nyala, Neng. Mantap, ya. Nyala ya. Mantap, 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 mantap. Alhamdulillah ya. Mantap. Kita melihat power. Apakah dinamonya memutar? 1 2 3 start. Mantap, kanan, kiri, mantap, ya. Ini udah minta air. Sekarang kita coba ke spin ya, Neng. Kita coba ke ngeringin. Power, kita ke spin, 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 mana spin? Ini spin ya. Spin, spin, start. Nah, mau ngeringin nggak dia? Cuma jempol, agar apa? Agar semakin lagi orang bisa. Ah, Neng, mau ya, Neng? Mantap, ya. Sudah mau ngeringin, ah. Oke. Sudah mau berputar ngeringin. Oke. Mantap. Tandanya apa? Tandanya Mas Anda sudah tuntas, teman-teman. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketik aja di Google Map, Andre Tatum.